Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak yang tak ingin bergabung jangan mengganggu pemerintahannya. PDI Perjuangan dan juga Partai Keadilan Sejahtera yang hingga kini belum menjalani komunikasi merespons Prabowo pasti paham soal demokrasi. Dalam acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto berpidato. Dalam salah satu pesannya, Prabowo meminta pihak yang tak ingin bekerja sama dengannya jangan mengganggu kerjanya kelak. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Yang diucapkan Prabowo di acara PAN mengundang respon dua partai yang hingga kini belum juga berkomunikasi dengan Prabowo, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet, gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan, kemarahan, itu adalah hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Apalagi kan demokrasi ini ditopang tidak saja oleh tiga cabang kekuasaan, tetapi juga oleh civil society, ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini harus kita pahami dulu. Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi, tapi kritis dan konstruktif. Gak boleh kritis yang merusak. Dalam dua bulan sejak dinyatakan menang pemilihan Presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum dan ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo telah menemui dua pimpinan partai lawannya di Pilpres. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai bersama PKS adalah pengusung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, ucapan Prabowo berbeda dengan realitas sistem demokrasi. Ujang yakin yang dimaksud Prabowo bukan mempermasalahkan oposisi yang mengontrol kinerja pemerintahannya. Kenapa? Bisa jadi Pak Prabowo ingin mengatakan bergabung, silakan. Dan tidak bergabung pun silakan menjadi oposisi. Oposisi yang konstruktif, oposisi yang berbasis pada data, oposisi yang loyal, atau oposisi objektif. Nah, dalam konteks mengganggu, itu bisa jadi bahwa ya jangan mengganggu, misalkan jangan sebar fitnah, jangan sebar hoax, ya kan? Jangan mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, yang bagus. Karena bisa jadi bahwa Pak Prabowo butuh kestabilan politik. Misalkan soal demokrasi, Pak Prabowo paham betul bahwa ya demokrasi itu butuh pihak yang mengontrol, butuh pihak yang mengawasi. Dan itu perlu adanya pihak oposisi yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar terjadi check and balance. Saat ini, realitas politik juga menggambarkan bahwa kekuatan Prabowo bakal bertambah bila Nasdem dan PKB bergabung dalam koalisi Prabowo di kabinet mendatang. Sehingga di parlemen, hanya PDIP dan PKS yang menduduki posisi pengontrol pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV.